Halo semua, apa kabar? Happy New Year ya. Kalian healing kemana? Nah, ini ada barang-barang aku udah datang, ada yang just tipan juga. Kita open ya satu-satu. Seperti biasa ya, aku belinya antara Memet sama ya itulah toko-toko yang biasa aku shoppingin. Ini aku ada beli sepatu di Memet, sepatu NLB. Ini waktu aku check out harganya 20.000. Ini sebenarnya waktu itu si Kak Beb itu mau, karena kan kita kan harus jari cepat ya. Kalau jari cepat tuh nggak, kalau di Memet tuh untuk CO2 benda itu susah banget deh. Jadi ya udah apa sedapnya aku. Nah, aku dapat yang krem. Waktu itu contohnya warnanya pink. Nanti aku taruh di gambar ya. Ya udahlah, sepatu untuk sehari-hari lumayan. Nanti katanya kalau ada yang PHP dia mau sepi lagi, cuman aku udah tunggu berapa hari nggak disepi-sepi untung. Terus selanjutnya ini titipannya si Kak Beb, dia pengen power bank karena power banknya si Memet itu aku memang rekomend sih, rekomend banget dari harga 95.000. Terus dia si tahannya itu sampai aku tuh isi sampai 3 kali, dan ini ringan banget, ringannya tuh sama dengan HP. Jadi kamu kalau mau rebutan power bank ini di Memet, aku sih rekomen ya. Terus aku seperti biasa ada beli kalung-kalungan lah, kalau nggak salah gelang gitu lah, seperti biasa ya. Ini di si Sari nih, harusnya sih itu ya, cuman kita lihat yang ini. Nah, ini aku sebenarnya tuh si botolnya, cuma harus anting ya udah, nanti aku buang aja. Nah, ini aku ini sebenarnya gelang puter ini aku pengen yang warna-warni, cuma udah 2 kali check out jadi kasihnya random, ya udahlah aku jadi kapok ya gitu. Tapi ya itu oke lah, bisa dipakai kok. Kadang-kadang mereka itu gitu, nyepilnya apa yang dikirim pasti gitu. Terus lanjut, ini aku beli kemilan untuk ponakan aku di Memet. Kemarin dia ambiarin kemilan-kemilan Malaysia. Jadi ada jelly, dia beli. Jadi nanti aku mau kirim buat ponakan aku. Ini udah setipannya di Kak Beb. Waktu itu mana juga mbak ambiarin Karlin. Nah, si Karlinnya ini kan yang kita tahu kalau di Bangkok itu masih di atas 200 ya. Dia itu kemarin 180. Cuman di random warna. Cuman ini si Sel ya, si Sel. Tapi si Sel sama Karlin beda tipis sih menurut aku ya. Aku juga punya tas si Selnya kok. Si Sel itu size-nya cuman dia agak lebih kecil aja, tapi sama aja menurut aku. Ini malah ini modelnya kayak apa nih, persis loh. Dapat dusty bag-nya juga ya. Waktu itu si si Memetnya sih baik juga ya, dia nanya kamu mau kenapa, aku bilang hijau ya dikasih sesuai. Jadi aku nggak perlu PO, padahal aku itu cek link yang PO loh. Cuman mungkin ada stoknya ya, jadi kebenaran si Kak Beb ini pasti juga gitu, jadi dikirimin yang cepet. Nah, ini yang terakhir aku ada PO baju Bangkok. Betulnya aku pas check out ke dia, gak lama ada seller lain yang harganya lebih murah di 5.000. Ya udahlah ya, rezekinya si seller ini ya gak apa-apa sih. Ini tuh kayak terusan gitu, terusan kenit gitu, kerahnya tinggi, tartelnya. Ini aku belinya 225, tapi di seller lain itu ada yang 200.000. Tengok ke ceilingnya ya. Nah, ini benda-benda yang aku beli, ada justipan juga sih, bukan punya aku semua. Oke, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.